Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother sister fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Hafal banget ya. Sambil hafal ya. Dan brother sister fillah mungkin juga udah enggak asing dengan sosok yang ada di sebelah saya, karena beliau ini yang selalu menyediakan, menyuguhkan rumah-rumah dengan harga yang terjangkau. Siapa beliau? Ini adalah Kang Wildan. Dan kali ini kami sedang berada di salah satu proyek konstruksi ya, karena Rumah Halal Indonesia bekerja sama dengan tim-tim konstruksi, salah satunya adalah Fatih Konstruksi. Dan kali ini adalah momen serah terima kita di beberapa proyek konstruksi yang sudah kita kerjakan bersama, yaitu berada di wilayah Depok. Kita akan tanyakan langsung, kerjasama seperti apa sih yang sedang dibangun oleh Rumah Halal Indonesia bersama Kang Wildan? Ayo Kang Wildan, boleh dijelaskan. Ya, Alhamdulillah gitu. Kemarin ini jadi sering familiar banget di kamera. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah main developeran di Tasnim, di Fatih Land, terusnya main flipperan. Nah, saat ini kita kolaborasi bersama Rumah Halal di Fatih Konstruksi, itu membuat konstruksian atau bangun rumah bisa dari nol atau renovasi rumah dengan tentunya kontraktor syariah gitu ya, atau properti syariah. Jadi sekarang ganti baju, bukan sebagai developer, bukan sebagai flipper, tapi sebagai kontraktor bersama Rumah Halal Indonesia ngebangun rumah. Nah, ini rumah yang diminta khusus oleh klien kita yang bernama Pak Arif untuk bisa dirancangkan oleh kita gitu. Masya Allah. Dan menariknya ternyata kalau konstruksi bersama kami ini, ngebangun rumah bersama kami ini insya Allah bisa benar-benar menyesuaikan dengan rencana anggaran ya? Rencana anggaran, rencana desain, dan memang bisa customize. Bisa gitu, customize. Seperti yang berarti kita pilih lihat di rumah kali ini ya, yang ada di belakang kami ini. Ini luas tanahnya tidak terlalu besar, tapi ternyata desainnya bisa menjadi sangat cantik seperti ini. Luas tanah hanya 5x10, 50 meter ya. 50 meter persegi. Jadi kalau misalkan masih banyak berdasar villa yang bilang 60 meter persegi aja kecil, ya mungkin karena desainnya kurang menarik. Tapi bersama kami ya, insya Allah luas tanah 50 meter persegi aja bisa kita bangun, bisa kita desain secantik ini, betul ya, secara fungsional maupun secara estetika kena lah. Insya Allah nanti kita ngobrol sama yang mesennya. Nah, itu dia, nanti kita akan mintakan langsung testimoni dari konsumen atau klien yang rumahnya sudah kita bangunkan. Seperti tadi bocorannya, modalnya hanya di 100 jutaan, tepatnya di 150 juta. Nanti kita tanya langsung. Masya Allah, 150 jutaan ya. Di luar tanah ya tentunya ya, di luar tanah. Nah, nanti detailnya kita akan ngobrol-ngobrol sama pemilik dari rumah ini. Ya, Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Pak Arif, klien dari konstruksi kita kali ini ya. Ya, betul. Oh iya, kenapa baru kita munculkan produk konstruksi kali ini? Karena memang Alhamdulillah kita semakin yakin, semakin percaya diri untuk melaunching ya, ibaratnya ya, melaunching produk konstruksi ini di hadapan brother sister villa sekalian. Karena memang rumah yang ada di belakang kami ini, yang sedang kami tempati saat ini, bukanlah yang pertama ya. Wah, udah proyek kesekian. Ini adalah proyek yang kesekian gitu loh. Jadi Alhamdulillah semakin kita yakin, karena memang sudah berjalan beberapa rumah yang kita bangun ya dari nol, maka kali ini kita berani untuk meluncurkan produk ini, produk konstruksi ini untuk brother sister villa yang mungkin nanti ingin membangun rumahnya juga, mungkin udah punya lahan tapi bingung mau ngebangun seperti apa ya. Insya Allah bisa dikonsultasikan ke nomor yang ada di bawah ini, seperti klien kita Pak Arif ini ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih nih sudah mempercayakan membangun rumahnya bersama Rumah Halal Indonesia dan juga Fatih Konstruksi. Masya Allah. Ini luas tanah 50 bener Pak ya? Iya betul, 50. Luas tanah 50 meter persegi. Dengan tipe bangunan ini adalah? 36 plus mezanin. 36 plus mezanin ya. Dan seperti yang tadi dibocorkan, nominalnya itu bener di angka berapa Pak? Silakan sebutkan. Buka aja. 150 juta. Jadi bagi brother sister villa yang selama ini mungkin punya budgetnya hanya di 100 jutaan atau 150 jutaan, nih kliennya menyebutkan langsung bahwa memang membangun rumah secantik ini hanya dengan 150 jutaan aja, betul ya? Iya betul. Masya Allah. Dan menariknya lagi, ini semua baik desainnya maupun rencana anggaran, seperti apa yang Bapak inginkan? Iya.
Wah, Masya Allah. Jadi gak perlu ragu lagi, langsung aja punya lahan dan ingin segera dibangun, hubungi nih nomor yang ada di bawah ini. Insya Allah kita bisa konsultasikan langsung, bisa kita survei ya Kang. Ya, nanti yang enaknya bekerja sama dengan kita biasanya ada gratis pre-design ya Pak ya. Iya betul. Jadi desain itu berapa kali di biasa direnovasi, disesuaikan, sesuai keinginan. Yang kedua biasanya customer ini menyesuaikan budget. Nanti kita kayak konsultan, menyarankan, Pak kurang kalau kayak gini kurang bagus, kalau bagusnya seperti ini, fungsi ruangnya seperti ini, dapat hasilnya ke sini. Jadi kita menyarankan yang terbaiknya itu. Dan banyak free-free lainnya tentunya yang kita berikan selain hanya, bukan hanya bangunannya saja gitu. Ini seperti tambahan mezzanine ini yang buat tempat ngopi atau salah satu bonus mungkin? Kan? Ya, salah satu. Salah satu harapan yang diinginkan. Salah satu harapan yang diinginkan dan kami wujudkan di rumah Pak Arif ini. Itu betul ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Kira-kira gimana nih Pak? Kesan dan pesan dari Pak Arif, pesannya untuk kami kira-kira seperti apa dan kesan-kesan selama dari mulai awal sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah berdiri. Ya cukup puas sih sama hasilnya ya. Yang pasti sih sesuai harapan sama sesuai budget yang saya punya. Pasti ya. Alhamdulillah dari segi waktu pun sesuai ya. Betul, ya. Sesuai. Ini cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan ya, Masya Allah. Jadi ngebangun rumah ini dari nol, dari kondisi lahan ya. Mungkin nanti kita bisa tunjukkan juga gambar sebelum ini dibangun. Masih kondisi lahan dan peletakan batu pertama. Ya. Lalu kurang lebih di 2 bulan. 2 bulan pas. 2 bulan pas dan rumahnya sudah jadi secantik ini. Dan yang menariknya lagi sesuai dengan rencana anggaran ya. Nah kebanyakan ya. Dari yang kita dengar di luaran sana, tim konstruksinya memang laku keras dan memang desainnya juga nggak kalah cantik ya. Iya. Namun sayangnya mungkin mendapatkan respon yang cukup lama dan ternyata harganya belum sesuai yang diharapkan. Sedangkan ini sesuai Pak ya? Sesuai. Sesuai banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Brother Sister Villa sambil bisa lihat-lihat rumahnya yang ada di dalam ya. Alhamdulillah tadi kita juga sudah ada seremonial serah terima kunci ya. Alhamdulillah ada serah terima kan. Seremonial serah terima kunci dan Pak Arif mulai dari hari ini adalah tanggal 12 Agustus ya. Iya betul. 12 Agustus sudah mulai bisa menempati rumah yang sudah kita bangun di wilayah Depok ya. Depok, Bojongsari. Bojongsari Depok. Dimanapun wilayahnya Brother Sister Villa, Insya Allah kita tetap bisa membangun, apalagi hanya di Jabodetabek ya. Ya, alhamdulillah kita tersebar proyeknya di beberapa. Tersebar proyeknya di beberapa wilayah, terutama Jabodetabek. Kalau misalkan di luar kota pun, Insya Allah yang penting nanti hubungi dulu aja, bisa konsultasi di nomor yang ada di bawah ini. Yuk kita masuk biar lihat-lihat lebih detail.
Ya alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dalam rumah barunya Pak Arief. Alhamdulillah Pak ya, bisa menempati rumah barunya. Rumah dengan tipe 36 dengan 2 kamar tidur plus ada mezzaninnya. Lengkap juga tentunya dengan ada bagian dapur, ya bagian servis di belakang. Dan tidak lupa juga dengan sirkulasi udara atau bukaan-bukaan di setiap ruangan itu tentunya yang menghasilkan udara segar dan juga pencahayaan yang maksimal. Nah, momen serah terima kali ini selain memang serah terima kunci, biasanya kita juga selalu mengadakan tumpengan ya. Dan tasyakuran. Tasyakuran sebagai wujud rasa syukur, alhamdulillah sudah selesai. Klien kita puas, kita pun juga puas, alhamdulillah. Dan di sini bersama teman-teman dari tim Flipro Konstruksi lainnya juga, ya Fatih Konstruksi, mendoakan. Dan ikut mendoakan agar rumah ini menjadi membawa keberkahan ya Pak ya. Amin. Untuk Pak Arief dan juga keluarga, dan mudah-mudahan dengan kepuasan dari klien kita ini juga membawa keberkahan rezeki untuk kita ke depannya. Amin ya Rabbal Amin. Sekian dulu video kita kali ini, Brother Sister Villa. Apabila ingin memiliki hunian cantik seperti ini juga tetap dengan skema syariah, walaupun mungkin dengan budget yang dianggap terbatas, tapi insya Allah bisa didiskusikan bersama kami dan bisa mewujudkan rumah impian yang tetap cantik seperti ini. Yuk sekarang kita makan, potong tumpeng. Tumpeng pertama saya serahkan kepada Pak Arief sebagai pemilik rumah. Pak pakai ayam Pak ya. Kapan lagi kasih kambil dan ada ininya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih ya Allah. Kita doa dulu. Kita berdoa bersama. Monggo. Yuk, silakan. Ya alhamdulillah inilah dia review kita kali ini. Kita tidak mereview detail setiap ruangannya, namun Brother Sister Villa tentu bisa merasakan dan melihat keindahan yang ada di rumah dengan luas tanah 50, tipe bangunannya 36 plus mezzaninnya. Walaupun mungil tapi tetap cantik tentunya. Kami yakin ini adalah banyak Brother Sister Villa yang mengimpikan punya rumah yang minimalis namun tetap cantik seperti ini. Baik, terima kasih banyak nih Kang Wildan bersama tim Fakti Konstruksi yang sudah mendampingi kita, dan juga Pak Arief, terima kasih banyak sudah berkenan. Nanti jangan lupa di like video kita kali ini. Apabila Brother Sister Villa memang ingin membangun rumah ya, langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini agar Brother Sister Villa bisa langsung mewujudkan rumah impiannya selama ini. Tentang budget nggak perlu khawatir, insya Allah didiskusikan bersama kami, kita temukan solusinya bersama-sama. Bukan gitu ya Kang Wildan ya. Alhamdulillah, dimanapun Brother Sister Villa berada, di Jabodetabek terutama, insya Allah kami akan bisa langsung survei lokasinya dan diskusi langsung mengenai rencana desain dan juga rencana anggarannya. Insya Allah kita carikan solusinya bersama-sama. Dan jangan lupa di-share juga ke setiap sosial media yang Brother Sister Villa miliki, atau di-share langsung ke orang-orang yang selama ini memang mencari ya tim konstruksi yang memang amanah ya, yang paling utama adalah amanah dan juga kompeten di bidangnya. Dan tentunya yang bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Brother Sister Villa. Dan silakan juga dituliskan kolom komentar pendapat Brother Sister Villa mengenai bangunan yang sudah kita kerjakan kali ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Kang Wildan dan juga Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.